wabarakatuh. Oke guys, ini kita malam minggu ada di mana? Di rest area Tuban, ini yang lagi viral guys. Di Taman Tuban guys, baru dibuka kayaknya. Baru dibuka kayaknya ini. Pas bulan puasa ya kelihatannya. Iya, pas kemarin itu kan kita masih tahap pembangunan. Gitu. Lama ya kita nggak ngonten di sini. Ramai banget guys, lihat keramaiannya ya. Kita akan review taman apa ya namanya, nggak tahu. Rest area di ini. Rest area. Iya. Rest area Tuban. Nek aku ndelok ning IG lo. Ikuti Tuban. Keseruan kita terus. Capek guys. Oke guys, jadi di rest area ini ada musolanya. Ini musolanya ya. Bentuknya udah modern. Tapi toiletnya Toiletnya masih kayak gitu. Portable. Sini loh. Portable. Ini posisi si Leo. Pada bawa bekal masih ada, berarti kalau ada yang dudulan. Iya, juaranya kayak gini guys. Pentol-pentol gak ada. Kan ngomong ngomong ini kan senangannya pentol-pentol. Kita nyoba naik po. Ya lihat dia tuh tetap naik loh. Sambil menyusuri. Naik dulu ya. Nah ini kita coba naik guys ya. Dulu. Ini modelnya tangganya gak tangga sing apa? Tangga mas disabilitas deh. Oh iya sih, betul. Sehingga bisa naik. Ini yang tadi dari atas kelihatan sing paling ikonik. Ikonik ini malah ini toh Mas Yar. Iya. Sama atasnya ini. Iya. Sing kelihatan yo. Ini guys, suasana malam minggunya Tuban rest area baru ya guys, ini viral banget. Rest area SPBU. Nanti SPBU nih. Oh, SPBU nih malah kurang jadi. Nih, kameranya agak buluk ya guys. Wah, di sini tuh ada tempat-tempat untuk duduk. Suah foto deh ini. Oke. Kalau nanti wis kerja mang, dia lagi mau nggak ya kok? Ini mau biru biru mau apa? Ayo. Belum ngerti, ini kopi tam senja tapi belum buka guys. Ini lantai berapa ya, nggak tahu ya. Iya. Nah itu patung Garudanya guys. Kalau sore bagus banget ini, pasti bagus ini. Apanya? Sunset. Oh iya, dari sana ya. Kan kono tau matahari ini. Nah ini guys, bagian bawah. Temanku udah mau sekitaran situ loh Mas. Udah kamu WA. Di bagian ujung sana. Ini kita coba ngelilingin ya guys. Ini bujuku di depan ngelilingin area tas duit. Ini ngelilingin areanya guys. Iya. Jadi ceromno tempat nyantet dok, dek nyanset dok lah ceromno. Lah makane mau sedengan to asli nih. Drama. Sampai anak oh, drama. Tuh, adik kecil guys. Ini adik kecil main apa guys? Punya
banyak sekali guys muda-mudi yang kesini. Kalau yang bagian sini nggak terlalu banyak yang duduk deh, soalnya view-nya nggak dapet. Ya masyarakatnya yo opah Bojonegoro dek. Nah ini suap foto. Oke, sing tadi yo dek. Iya, ini masuknya kita dari sini. Yo wes muter to. Kalau sing kono dek nanti. Toko-toko ta. Toko-toko urung buka. Banyak banget guys yang bermain-main di sini. Di sini itu sebenarnya udah anu loh, Dek. Udah memperhitungkan untuk disabilitas juga loh. Iya. Lagi selain ada tangga juga ada tras tram. Kan jadi nek pakai kursi roda kan. Ya, bisa. Kok ke situ? Nggak bisa. Nah, ini masih kotor, belum jadi guys. Lihat dulu sedang kuradik, sabar dek. Nah, ini coba tes diet. Wih, sedang guys. Guys, ini istriku ngajak turun. Ini bagus banget ya guys, landscape-nya. Terutama aksesibilitas untuk disabilitas ini. Semuanya ini tangga untuk kita naik lewat kursi roda ya. Mending kono lho di AE, rame. Nah ini slogan tadi ya dari Abdi Rama. Ramah banget loh ini. Gila kan? Bangun di sono to kuto Tuban guys. Kapan ya Bojonegoro punya kayak gini? Kapan dek? Eh? Sore bupati ne anu? Amin. Ini kalau ini. Iya. Jadi jangan buang sampah sembarangan, guys. Apalagi sampah masyarakat, guys. Nih, suasana kalau dari bawah, guys. Nah, kita ke atas. Kita ke atas itu lihat orang yang di atas, yang di atas juga lihat orang yang di bawah. Wis, lihat-lihatan sampai jadian. Ini Tuban Abdi Rama. Bagus banget guys. Nanti buat thumbnail ya guys. Sini loh dek. Oke guys, kita mau lanjut explore ya. Ini kita mau muter-muter dulu. Apa tuh? Iya. Nah, ini air mancurnya. Taman kayak gini ya apik ya dek ya. Iya. Kita modern. Suket-suket aja lah.
disebut apa ya? Ini kita ditanduri kuwi. Ini bunga jo ngene iki nggih. Tales-talesan ben ketok ijo. Iya. Ini guys, ini rekomendasi di lorong ya. Ini rekomendasi buat wisata Ketuban layah-layah. Ini guys, tadi kita di sini. Wow, plafonnya barang apik guys. Kayu asli guys. Kok, tapi semen tuh deh, cetnya modelnya kayu. Wah, masih antang, jadi di modelnya gini apa ya? Apa? Memakan banyak ruang tadi. Rumahmu harus seombo apa? Jadi memakan banyak ruang ya. Guys, lorong-lorongnya guys. Apik tenan. Arsitekturnya apik guys. Landscape-nya apik. Dek. Nah ini musolanya guys, kalian kalau mau tiduran, mau wudhu, mau bersih-bersih bisa deh di sini. Dan ini parkirannya luas banget loh, makin rame guys. Tadi nggak sepenuh ini loh, sekarang makin penuh. Oke, sampai di sini dulu ya guys. See you next vlog untuk rest area Tubannya.